Bentuk bilangan desimal dari 5 pangkat 8 adalah, kita tulis soalnya 5 pangkat 8. Nah, 5 pangkat 8 itu berapa? 390,625. Nah, ini adalah hasilnya. 5 pangkat 8. Pertanyaannya, bilangan desimal. Bilangan desimal itu yang seperti apa sih? Di bilangan desimal itu 0,1, 0,01, 0,001. Yang memiliki unsur 10, atau bisa kita tulis 0,11 kali 10 pangkat minus 1. Nah, kenapa minus 1? Karena ini 1 per 10. Kalau ini 1 kali 10 pangkat minus 2, karena 1 per 100. Oke. Atau bisa kita tulis 2,1 kali 10 pangkat minus 2, yang aslinya adalah 1, 2, 3. 0,021 dan sebagainya. Nah, sekarang kita diminta untuk mengubah menjadi desimal. Jadi kita mengubah 390,625, nilainya tetap 390 tapi dibuat desimal. Nah, cara gimana? Kita keluarkan 10-nya, atau cara paling mudah kita bagi 10 nih. Kita bagi 10 pangkat sekian. Nah, ini kita berarti butuh 3,9. Bisa kita bagi menjadi pangkat yang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bagi 100.000 menjadi 3,90625. Nah, ini tadi kita keluarin, jadi dikali 100.000. Ini nilainya sama bukan? 3,90625 ini sama dengan 3,90625 dikali 100.000. Nah, 100.000 itu sendiri terdiri dari 10. Bisa kita tulis, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pangkat 5. Dan ini kita tulis 3,90625. Jadi hasilnya adalah, bentuk bilangan desimal dari 5 pangkat 8 adalah 3,90625 kali 10 pangkat 5.